satu dari dosa besar yang terkandung dalam kita Al-Kabair ialah anak-anak yang durhaka kepada bapa. Anak yang durhaka kepada bapa termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali Dia, dan Allah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baik. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-24 sampai 23-24, Allah mengingatkan kepada kita supaya menyembah Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan menyembah yang lain daripada-Nya. Kerana menyembah yang lain daripada Allah itu adalah syirik. Dan syirik ini termasuk dalam senarai dosa besar dan di ranking yang pertama. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Duduk di atas sekali berbanding dengan dosa-dosa yang lain. Sesiapa yang mati dengan mengekalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka selama-lamanya. Tak ada cara untuk masuk ke dalam syurga. Orang yang mati dalam keadaan dia syirik kepada Allah, tak ada peluang untuk dia masuk ke dalam syurga. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa dinara, dosa berzina, dosa bunuh orang, makan riba, dosa-dosa lain yang termasuk dalam senara 70 itu, kalau mati dalam keadaan sempat bertobat alampung, kalau tak bertobat diazabkanlah dulu dalam api neraka, dan pak itu masuk juga ke dalam syurga. Kerana dalam hatinya ada iman, dalam dirinya ada iman, dia yakin, dia percaya kepada Allah, dosa itu tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita supaya membuat baik kepada bapa dengan sebaik-baiknya, dengan sahabat baik. Lebih-lebih lagi bila mereka dah jadi orang tua, umurnya lebih 47 tahun dan keluarga emas, kesihatannya perlu dijaga, makan minumnya perlu dijaga, dan segala-galanya perlu diberikan perhatian oleh anak. Mak dan ayah dua orangnya, anak ada 10. Takkanlah anak 10 orang yang jaga, mak dan ayah dua orang, tidak menasabah, tidak menasabah. Mak boleh jaga 12 orang, 10 orang. Ayah boleh keluar rumah cari makan, cari rezeki untuk anaknya 10 orang. Takkanlah anak 10 orang tak boleh nak berikan sedikit makanan pada mak dan ayah yang tertua. Takkanlah anak 12 orang, 10 orang tak mampu nak bawa mak, tak mampu nak bawa mak ke hospital. Sedangkan dia sakit, anak ketika kecil-kecil dulu, kadang-kadang seminggu sekali mak bawa anak ke hospital. Lepas cocok tu cocok ni, lepas cocok tu cocok ni, macam-macam ini cocok. Mak bawa anak ke hospital, duduk di klinik pada liram dan pada pukul 8 pagi, pukul 12 pagi sudah lagi. Ibu basuh kecing belok anak waktu kecil, paha mak jadi canggung belok anak, kainnya basah, sentiasa basah dengan air kerana untuk jaga anak. Takkanlah anak ada yang jaga seorang ibu. Oleh sebab itulah Islam mengingatkan kepada kita supaya jaga ibu, jaga ayah dengan sebaik-baik penjagaan, apatah lagi ketika dia telah menjadi orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wa li walidayka ilayyal masir." Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada aku lah akan kamu kembali. Dalam surah Luqman ayat yang ke-14, Allah mengingatkan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Kerana banyak nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita yang perlu kita syukur. Allah berikan kepada kita banyak nikmat. Nikmat makan minum sangat banyak. Nikmat tubuh badan kita sendiri, tangan kita tak cacat, telinga kita tak cacat, mata kita tak cacat, anggota kita sempurna malah.
dan kita dapat menggunakan anggota kita yang sempurna ini dengan sebaik-baik, maka tawakkallah kita dan syukur kepada Allah. Sebiji mata yang Allah berikan kepada kita nilainya bukan sedikit. Sebiji mata, tak kira lagi dua biji, baru sebiji mata, nilainya tidak sedikit. Seorang ahli ibadah beribadah selama 500 tahun. 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia merasakan ibadah-ibadah itulah jaminannya untuk masuk ke dalam syurga. Ibadahnya 500 tahun itu merupakan jaminan untuk dia masuk dalam syurga. Dia beribadah di atas sebuah pulau, bukitlah di tengah pulau, di tengah laut, selama 500 tahun. Orang zaman dulu memang panjang. Dan Allah tumbuhkan di atas bukit itu ataupun pulau itu sebuah sebatang pokok delima. Dan ada satu mata air itu lebih daripada bukit itu. Maka tiap-tiap hari dia mengambil pokok delima dia makan. Dia menggunakan air itu untuk mandi, untuk minum dan seumpama. Maka diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang dalam kitab Tambil Ghafirin pada sebuah hadis ini menceritakan ahli ini, seorang ahli ibadah ini. Bila dia dah meninggal dunia, ditanya kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu masuk nak masuk surga ni dengan ibadah ke ataupun dengan apa? Dia kata dengan ibadah yang dia Allah, dengan ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil, memerintahkan mereka supaya timbang si biji matanya dengan ibadahnya selama 500 tahun. Allah perintahkan mereka timbang si biji matanya dengan ibadah 500 tahun yang dikerjakan itu. Bila timbang berat si biji mata, ibadah 500 tahun ini banyak. Berat sebiji mata yang ditimbang oleh mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditanya lagi kepadanya, dengan ibadah kamu kah dengan apa? Fahamlah dia bahwa dia masuk syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan ibadah. Ibadah penting, tetapi ibadah bukan syarat untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Ibadah banyak macam mana sekalipun, kalau tidak Allah berikan rahmat kepadanya, nescaya seseorang itu tidak akan boleh masuk ke dalam syurga, kerana syurga itu masuk dengan rahmat Allah SWT, bukan dengan ibadah. Ibadah penting, ibadah mustahab, memperbanyakkan ibadah sangat penting, tetapi kita kena ingat syurga itu anak kuncinya ialah rahmat Allah SWT. Anak kunci untuk membuka pintu syurga itu ialah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Allah kata, hendaklah kamu bersyukur kepada-Ku. Banyak sangat nikmat kamu yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam, itu yang paling besar. Adapun nikmat makan minum, nikmat badan sihat, nikmat makan selera, itu nikmat yang kecil saja. Dan kalau nak tulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keringai laut pun tak habis lagi nikmat Allah yang Allah kurniakan pada manusia di atas muka bumi. Api hai laut, keringai laut, tak habis lagi nikmat Allah kalau nak tulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu membuat baik, kepadaku, kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu, kepada mak dan ayah juga kena berterima kasih kepada. Allah kata bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada mak ayah yang sangat besar jasa dia, yang sangat banyak pengorbanannya kepada anak. Dan kepadaku lah kamu akan kembali. Kita akan balik kepada Allah bila sampai masa dan ketiganya. Setelah kita ini hidup di atas muka bumi, akan tiba masanya kita mati, dan pada masa itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia min turab,
manusia ini mendorong dari tanah kita dijadikan oleh Allah, maka kepada tanah kita akan kembali, kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Maka ketahuilah bahwa bagaimana telah dihubungkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkait, ayat ini berkait. Maknanya kepada Allah kena bersyukur, kepada mak ayah kena terima kasih kepadanya. Anishkurni wali walidayka ilayyal masir. Ayat yang berkait. Ini berkait kepada Allah kita bersyukur, kepada mak ayah pun kita kena berterima kasih kepadanya. Dalam hal ini Ibnu Abbas menyatakan, tiga ayat Quran telah diturunkan dengan tiga macam yang mengiringi, ayat yang mengiringi. Kata Ibn Abbas, ayat Quran yang beriring ada tiga. Sehingga tidak akan diterima yang satu kecuali setelah menghubungi yang lain. Tidak diterima yang satu, mereka buat yang satu lagi. Allah SWT berfirman, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'atlah kamu kepada Allah dan Rasul. Ta'at kepada Allah adalah wajib. Ta'at kepada Rasul wajib juga. Ada orang nak pakai kitab Allah, nak pakai Quran saja, tak mau pakai hadis Nabi, tak boleh, tak boleh. Taat kepada Allah tapi tak mau ikut Nabi, tak boleh. Ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Dia berikir, dia berkait. Kalau sekadar taat kepada Allah tapi tak mau ikut sunnah Nabi, tak jadi. Nak pakai Quran saja, tak tolak sunnah Nabi, tolak hadis Nabi, tak pakai. Tolak hadis Nabi macam tolak Quran. Ulama-ulama menyatakan barang siapa yang tolak hadis Nabi boleh menyebabkan dia jadi murtad. Jadi murtad dengan sebab tolak hadis Nabi, kerana hadis Nabi ini satu daripada sumber perundangan Islam. Quran, hadis, ijma ulama, kias, itu merupakan sumber semua perundangan Islam. Ini berarti bahawa yang taat kepada ajaran Allah tetapi tidak mahu taat kepada ajaran Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu tidak boleh diterima. Walaupun dia taat kepada Allah tapi tak mahu taat dengan ajaran Nabi, tak mahu ikut dengan ajaran Nabi, tak boleh diterima sama sekali. Ayat ini berkait hati Allah wa hati Rasul. Kemudian Allah juga menyebut wa'atimu salat wa'atu zakat, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Salat dan zakat ini merupakan rukun kepada iman, rukun Islam. Rukun Islam itu mesti ditunaikan. Salat tanpa tidak. Salat tanpa tidak semua orang kena buat. Sakit lah ke mana sekalipun, terlentang lah ke mana sekalipun, kena tunaikan salat. Di atas kenderaan, bibit-bibit, dan atas kereta api umpamanya. Atas India ni bibit-bibit. Beli tiket kelas satu pun tak boleh duduk kelas satu. Kelas tiga juga. Di India. Macam ikan saja, atas kereta api dia. Dia dah ikut dah. Kursi yang ada tu. Dia ikut setakat boleh makmur. Nu atas, 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 atas. Atas boleh baik. Atang, ada lagi di situ. Jatuh, tak jatuh pun tidak duli lah. Dah ramai mati, jatuh apa kata ni. Dalam kereta, dalam kenderaan macam tu pun kena salat juga. Walaupun bebek-bebek, tak boleh nak sujud dengan betul, tak boleh rokok dengan betul. Kena salat. Dia tak akan baru terbang, kena salat. Ini wajib. Salat itu wajib. Dan zakat. Wa'aqimu salata wa'atu zakat, dan kena keluar zakat. Bagi mereka yang sudah mampu mengeluarkan zakat, cukup nisabnya, cukup haulnya, maka kena keluar zakat. Zakat pendapatan, zakat harta, zakat emas belok, zakat tanaman, zakat ternakan dan seumpama. Jadi kena keluar zakat. Artinya orang yang salat dan tak mau keluar zakat, maka amalannya tidak dapat diterima oleh Allah SWT. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul nabi-nabi palsu, tubik nabi-nabi palsu, antara ialah Musa dan Abdul Khazar, Mukhtar As-Saqafi,
agama lagi yang mengaku sebagai Nabi palsu. Dan ada pengikutnya. Ada orang mengaku jadi Nabi dan ada pengikut. Pada Nabi Muhammad itu Nabi akhir. Ada pengikut. Memang raja resahnya ada pengikut. Ayat P, lama pengikut itu. Hasan anak lima. Walaupun salah, walaupun salah. Lama juga pengikutnya. Yang paling malas sekali orang cinti pengikut juga ajaran ayat P. Ikut juga orang cinti. Orang balik daripada universiti. Kalau latar belakang tak ada motor, boleh tak kira dekat mana dia ikut. Ajaran ayat P ni orang yang keluar universiti. Yang pengajian agama keluar daripada Mesir, Rasuluddin, pengajian Rasuluddin daripada Mesir. Yang bernama Kamari Hadi, Ustazah Kamari Hadi, Al-Usu, Pahit Usu. Dan bicara tadi mahkamah syarah musuh. Ikut ajaran sesat ayat ini. Ya, ikut ajaran sesat, dasar al-Imam, bangun Ustaz, ya. Ustaz Zakaria, Ustaz Zakaria. Nanti bangun Rasuluddin, ya. Belajar bahasa Sunan, kalau belajar bahasa tamadun itu tak jauh-jauh sikit, itu Sunan jin. Ikut ajaran sesat Hasan dan Rima di Taman Dewa Kelantan. Dan bicara di mahkamah kota baru, mahkamah syarikat kota baru. Dan dijatuhkan hukuman. Nah, wajah ini, bila ada jasa ada pengikut. Ada pengikut. Iblis pun ada pengikut di kalangan manusia. Ketika wafatnya Rasulullah muncul Nabi-Nabi palsu, dan dia suruh, jangan keluar zakat, jangan bayar zakat. Maka diperangi oleh Khalifah Umar, Khalifah Al-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dilantik menggantikan Rasulullah sebagai pimpinan umat Islam pada waktu itu, sebagai Khalifah. Dia telah memerangi habis-habisan dan Nabi-Nabi palsu ini dan berjaya dibunuh. Namun Sayyidamatul Khazad berjaya dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anishkur li wali walidayka. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada mu'ayah. Ini diperingatkan kepada kita dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Maknanya orang yang bersyukur kepada Allah dan tidak mau berterima kasih kepada mu'ayah, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sembahyang, dia bersedekah, dia buat kebaikan, buat kebajikan, banyak dia di rumah. Tapi dia tidak berterima kasih kepada ibu bapaknya yang banyak berjasa kepadanya, yang banyak berkorban kepadanya. Amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, kita kena ingat amalan kita ini diterima bila kita ini, hubungan kita dengan mu'ayah baik, hubungan kita dengan keluarga kita ini baik, dengan mu'ayah terutama sekali baik, Allah SWT. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis, ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahu fi sakhatil walidaini. Nabi kata keridaan Allah kerana keridaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah kerana kemurkaan kedua ibu bapa. Dia berkait ayat ini, ayat berkait dan ayat yang berkait hadis ini pun berkait juga keridaan Allah kerana keridaan ibu bapa dan kemurkaan Allah kerana kemurkaan ibu bapa. Sesungguhnya anak kalau ingin mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingin mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu, maka dia mesti mendapat keredaan daripada mu'ayah. Anak yang tidak mendapat keredaan daripada mu'ayah, mu'ayah tak reda kepadanya, Allah juga tidak reda kepada anak itu. Anak yang tidak reda oleh Allah, tempat duduknya dalam neraka. Mana-mana anak perlu mendapat keredaan daripada mu'ayah. Sebab kalau mu'ayah tidak reda kepada anak itu, Allah juga tidak reda. Bila Allah tidak reda sipirnya, tempat duduknya di dalam bapil. Ini pentingnya seseorang anak perlu mendapat keredaan pada mu'ayah. Untuk mendapat keredaan pada mu'ayah, anak itu mestilah membuat baik pada kedua orang tuanya. Dan mesti menjaga kebajikannya, mesti menjaga kesihatannya dan sebagainya supaya kita mendapat keredaan daripada mu'ayyah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata,
seorang laki-laki telah datang meminta izin kepada Nabi untuk melaksanakan dia. Pada satu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Nabi dan minta izin dengan Nabi untuk pergi berjihad. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu ada mu'ayyah? Mu'ayyah kamu masih hidup lagi ke? Nabi bertanya kepada laki-laki itu, jihad ini penting. Jihad ini satu amalan yang sangat hebat. Dan orang itu jawab, ya ada ya Rasulullah. Mu'ayyah saya masih ada. Maka Nabi kata, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu dan berjihadlah. Kamu nanti berjihad itu, kamu mesti berbakti pada mak ayah kamu. Kamu mesti berbakti membuat baik pada mak ayah kamu. Nak bijak kira tak apa. Tapi buat baik pada mak ayah, berbakti pada mak ayah ini adalah sesuatu yang sangat penting dan dituntut dalam agama. Itu hadis Nabi berhubung dengan kewajipan kita membuat baik pada mak ayah dan boleh pergi berjihad. Satu amalan yang sangat penting. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabiyukum bi akbaril kabair al-ishraqullah wa uqul walidain. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu dosa yang paling besar? Nabi tanya para sahabat, mu nak tahu kata aku nak tunjuk kepada kamu, nak beritahu kepada kamu dosa yang besar? Maka sahabat menyatakan, ya, nak tahu ya Rasul. Lalu Nabi menyebut, dosa besar itu ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini disebut syirik kepada Allah dan durhaka kepada Allah. Ini Nabi sebut dalam hadis ini termasuk dalam dosa besar, syirik kepada Allah dan durhaka kepada mu'ayyah ini merupakan dosa yang besar. Belaka tidak semesti tendang derajat mak ayah. Bercakap kasar dengan mak masjid itu dah turaka tak? Cakap kasar dengan mak, mak terasa hati dengan perkataan kita. Mak terasa hati dengan ucapan kita. Dengan kata-kata itu. Itu pun sudah dikira sebagai anak turaka. Oh, umpam kata pun tak buat anak kata rasa pun. Itu pun sudah dikira sebagai turaka. Tak boleh jawab. Berkata oh pada mak. Gagal kata cik. Kata cik pada dia. Sudah tentulah perkataan itu lebih kurang. Bengong. Ada anak kata bengong kaya dia. Dada anak terbahaya dengan pedang. Anak terbahaya dengan pedang ada. Saya kira dada anak ada itu. Tapi ada anak yang terbahaya dengan pedang. Ini adalah satu daripada perbuatan yang sangat berat dosanya. Melukakan kulit ayat ataupun menyentuh ucapan-ucapan yang menyentuh perasaan ibu bapa, yang menyentuh perasaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sepotong hadis yang lain, la yadkhulul jannata aqqun wala mannanun wala mudminul khamr. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang durhaka kepada ibu bapa, orang tua. Dan masuk syurga Nabi kata anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa, yang menunjuk-nunjukkan pemberian dan orang yang ketagih minum Allah. Nabi kata tak masuk syurga anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa dan kemudian dia menunjuk-nunjukkan pemberian. Dia beri sesuatu lagi, dia tunjuk-tunjuk. Dia berbangga, dia beri sedekah pada orang. Sedangkan Nabi kata sedekah kok tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Sedekah kok tangan kanan, tangan kiri. Mana ikhlas, yang penting ikhlas. Nak sedekah depan lama sejuta ni, tak apa, tak ada masalah, tak ada ikhlas. Panggil wartawan, ambil gambar, di tengah-tengah. Orang berimpung, 50,000 orang berimpung. Dia nak sedekah 1 juta ringgit untuk tabung anak yatim. Tak apa. Ulama kata boleh syarat ikhlas. Kalau boleh jaga ikhlas, tak apa. Aku nak sedekah banyak mana pun tak apa. Depan lama-lama. Tak apa. Tapi memang tak apa ikhlas.
Suatu Nabi kata, Allah buka tangan kanan, jangan sampah tangan kiri tahu. Jadi Allah yang menunjukkan pemberiannya, menunjukkan sedekahnya supaya Allah yang tahu dia, Allah yang dermawan, ini juga tidak diterima oleh Allah SWT. Begitulah juga penagih-penagih Allah. Allah yang minum, mereka minum. Dan jadi ketagih dan menarik. Mereka ini juga, Nabi kata tidak masuk ke dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam sepotong hadis yang lain, la'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu. Allah kutuk orang yang maki ayah. Orang maki ayah, Allah kutuk mereka yang maki ayah. Dan Allah kutuk orang yang maki ibunya. Ada anak maki mak maki ayah. Sebab itu ada hadis. Ada anak yang rasa nak malu kepada mu ayahnya, dia maki mu, dia maki ayahnya. Ada orang tendang mu, dia sampai jatuh. Ada. Cerita yang panjang, saya tak ada cerita pagi. Anak tendang mu, nunggu yang jatuh mu. Minta piti dengan mu, mu tak lalu, tendang mu. Itu memang memang berat. Maki pun tak boleh dia. Maki mu, maki ayah. Nabi kata Allah kutuk mereka yang mati mak dan mati ayah. Nabi kata semua dosa diakhirkan hukumannya sekadar Allah hingga hari kiamat. Kecuali dosa kerana durhaka pada orang tuanya, maka yang demikian dicepatkan hukumannya bagi orang yang melakukannya. Dosa lain Allah hukum pada hari kiamat. Ada juga Allah buatkan muka bumi. Ada juga Allah percepatkan hukum. Tetapi kalau orang yang anak yang durhaka pada mak dan ayah, tak sampai di akhirat Allah hukum di atas muka bumi. Banyak kita dengar cerita-cerita anak durhaka ini. Belum mati kena dah hukuman Allah SWT. Kalau kat Kelantan itu jatuh pada pokok, jatuh daripada pokoknya. Jatuh daripada pokok kelapa, dia naik panjang pokok kelapa. Dia tendang maknya. Dia panjat pokok kelapa jatuh, mati. Itu satu contoh. Banyak lagi contoh yang lain. Allah baik kes di atas muka bumi anak yang durhaka pada mak dan ayah. Dia adalah tubuh, ada hukumannya. Tapi orang yang durhaka pada mak ayah ini, atas muka bumi Allah sudah hukum mereka. Dan Allah hukum di atas muka bumi. Berkatakan Al-Ahbar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempercepatkan hukuman kepada anak yang durhaka. Jika dia durhaka pada bapaknya, orang itu dipercepatkan seksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cepatkan seksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan pada kan pada anak yang durhaka pada bapaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa empat golongan manusia yang Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam syurga dan mereka tidak dapat rasa nikmat syurga. Empat golongan manusia Allah sendiri dia sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak akan dapat masuk ke dalam syurga jika dia tidak bertaubat sebelum daripada mati. Pertama sekali, orang yang minum arak. Dia minum arak dan dia tidak bertaubat sebelum daripada dia mati, maka dia tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Yang kedua, orang yang makan harta riba belum mati dia tidak bertaubat, dia juga tidak akan masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, orang yang makan harta anak yatim. Anak yatim itu susah, mau ayah atau yatim piatu, dia makan harta anak yatim. Maka mereka yang makan harta anak yatim itu, kalau tidak bertaubat sebelum mati, juga tidak ada peluang untuk masuk ke dalam syurga. Yang keempat, orang yang durhaka kepada bapa. Orang yang durhaka kepada mak ayah, kalau tidak bertaubat sebelum mati, juga tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Ada kata-kata ulama, Al-Jannatu tahtal aqdamil ummahati. Syurga itu berada di bawah tapak kaki seorang ibu. Ada kata hadis Nabi, sebenarnya ini bukan hadis.
Ini kata-kata ulama. Syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Negayanya ibu termulia. Bagi seorang anak, ibu itu sangat mulia. Tak boleh buat lebih kurang pada mak. Anak tak boleh buat lebih kurang pada mak kerana ibu itu sangat mulia. Pengorbanan ibu sangat besar. Jasa ibu pada anak sangat besar dan tidak ada tolak balik. Maka ulama kata, banding syurga itu duduk di bawah tapak kaki seorang ibu. Ada orang datang bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda sahabat Nabi, ada orang datang bertemu dengan Abu Darda dan dia menyatakan, "Ya Abu Darda, sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang perempuan. Aku telah berkahwin dengan seorang perempuan sedangkan ibuku memerintahkan supaya aku menceraikan dia." Ibu aku suruh ceraikan perempuan itu, istri aku. Kata orang itu pada Abu Darda. Lalu Abu Darda jawab, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang ayah ada sebagai perantara menuju ke syurga. Ayah ini merupakan pintu termasuk ke dalam syurga. Merupakan pintu perantara untuk masuk ke dalam syurga. Ayah, ini ayah. Maka jika engkau mahu, maka ikutilah pintu tersebut. Ataupun peliharalah diri." Maknanya apa yang Allah sebut kena patuh. Tapi kalau ayah suruh buat benda yang canggah, tak boleh lah. Nabi Allah Ismail menceraikan isterinya bila Nabi Ibrahim suruh cerai isterinya yang mula-mula. Ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, daripada Palestin pergi ke Mekah, singgah di rumah Nabi Ismail. Pada masa itu Siti Hajar dah meninggal dunia. Mak Nabi Ismail dah meninggal dunia. Dan isteri Nabi Ismail pada waktu itu, dialah yang tak layak dengan Nabi Ibrahim. Air pun tak ada. Tetamu tak ada air. Tak ada makanan. Bapa mertua ni tak layak. Islam mengajar kepada kita, antara perkara yang perlu disegerakan ialah melayan tetamu dengan cepat. Secepat-cepatnya layan tetamu. Tetamu datang ke rumah kita bawa rahmat, maka hendaklah kita layan tetamu dengan secepat-cepatnya. Setidak-tidaknya air sejuklah dulu. Perlu sembelih air kampung, air sejuk dulu. Nabi Ismail pada masa itu ibu, isteri duduk di rumah. Nabi Ibrahim singgah, tak layan, tak layan sepatut, tak layan dengan sepatutnya bapa mertua. Maka Nabi Ibrahim ini pesan kepada menantu dia dengan bahasa biasa. Bila suami kamu balik, kamu ceritakan kepada kamu apa yang aku sebut pada pagi ini. Maka bila Nabi Ismail balik, Nabi Ismail pun diceritakan oleh isteri dia bahawa Nabi Ibrahim ini pesan begini, 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 begini. Maka fahamlah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim suruh menceraikan dia. Jadi berkahwin dengan orang lain daripada suku Jurhum juga. Daripada suku Jurhum juga di Timur. Nampaknya ayah kata itu benda yang betul keliru. Bagaimana hak ayah suruh benda bercanggah. Bercanggah dengan agama. Mak suruh benda bercanggah agama tak baik. Tak baik itu. Ayah suruh bercanggah agama tak baik itu. Nabi kata, tiga jenis doa yang tidak diterima. Pertama sekali, tiga jenis doa yang akan diterima oleh Allah SWT. Pertama sekali, doa orang yang ternyanyi. Doa yang guna zalim. Yang kedua, doa orang musafir. Dan yang ketiga, doa ayah untuk anaknya. Doa ayah untuk anaknya, Allah mudah terima. Kan ibu lebih lagi. Bila ibu mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT, maka ibu lebih lagi. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, akhir sekali pada pagi ini saya sebut satu kisah seorang laki-laki yang dukung ibunya ketika tawaf di Baitullah. Dia dukung mak dia tawaf di Baitullah. Lalu bertemu dengan Ibnu Umar. Laki-laki ini yang dukung mak tawaf Baitullah bertemu dengan Ibnu Umar, dengan Abdullah bin Umar. Lalu dia bertanya, "Wahai Ibn Umar, apakah aku sudah membalas jasa mu aku? Mu tengok
Kemudian ada aku dukungmu aku ini, tawaf Baitullah, 7 keliling. Apakah aku sudah membalas jasa? Kata Ibn Umar, kamu belum lagi membalas jasa. Walaupun kamu dukung, kamu tawaf Baitullah, tetapi apa yang kamu lakukan itu sangat baik. Baiklah kamu buat begitu, kamu dukung mak kamu yang telah tua, yang usul, kamu dukung dia. Kamu dukung tawaf Baitullah. Itu satu amal yang baik, tetapi kamu belum lagi membalas jasa ibumu. Dan satu lagi cerita yang menarik ialah kisah Uwais Al-Qarni, seorang lelaki yang namanya terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Dia ini berasal daripada Yaman. Yaman dengan muka ini jauh juga. Yaman dengan muka ini bukan dekat, jauh. Maknya telah tua, usuk, lumpuh dan matanya tidak nampak, miskin, tapi bercita-cita nak menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Lalu dia beritahu kepada Uwais Al-Qarni, wahai anakku, aku ini berajak sangat dan anak-anak tunai haji di Mekah. Maka Uwais yang miskin ini bela seekor lembu. Dan pada syekh lagi dia bela, dia bawa naik atas bukit, bukit tak tinggi mana, anak lembu ini dia bawa naik. Waktu gua mau naik waktu lu, semuanya dia berlatih. Dia dukung lembu ni naik bukit. Lepas dia dukung, dia duduk dalam waktu berlatih. Sehingga tubuh dia jadi sedap mulai, kemah mulai tubuh dia. Dukung anak lembu, lepas tu bertambah semakin lama, semakin besar lembu, semakin lama semakin berkembang. Dia dukung, beban yang baik itu membantu badan dia sedap mulai, begitu mulai badannya. Semuanya training dan dukung mau. Lalu Uwais Al-Qarni ini dukung ibunya daripada Yaman pergi ke Mekah, jalan kaki. Berapa batu dah tahulah, Yaman dengan Mekah, jauh-jauh. Dia dukung mak dia berjalan kaki, pijak batu-batu yang keras, dah pakai kasut, dah pakai selipar Uwais Al-Qarni. Dia dukung mak dia untuk menunaikan tahajat ibunya, menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Bila sampai di Mekah, dia dukung ibunya tawaf Baitullah. Nak ayatnya, seorang anak yang hebat, Uwais Al-Qarni, daripada Yaman dukung ibunya kerana menunaikan hajat ibunya, menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Apakah sudah membalas jasa? Belum lagi membalas jasa. Walaupun pengorbanan, dukung mak, badan mak berat, orang sakit yang kena dukung berat. Dukung orang dah sakit, dia tak berat banyak, tapi dukung orang sakit ni pula. Kita tak banyak pula. Dukung banyak pula. Tetapi berat bagaimanapun, inilah seorang anak yang hebat, yang namanya terkenal di langit, di kalangan para malaikat. Di kalangan manusia mungkin tak terkenal mana, tapi kita kenal lah. Sebab dia telah dinyatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat, wahai sahabatku, jika kamu sempat bersama dengan orang ini, tubuhnya sekian-sekian, rupanya lebih kuat sekian-sekian, Kamu mintalah doa daripadanya, kerana doanya sangat mustajab. Dan di situ ada tanda, di atas belakang dia ada tanda sekian, macam putih sekian, ada atas belakangnya. Uwais ini Allah berikan kepada penyakit sokok, yang kepala, tubuh jadi putih. Kena buah balang, tubuh jadi putih. Maka mak dia suruh dia berdoa kepada Allah SWT, ya Uwais, kamu berdoalah kepada Allah supaya penyakit kamu hilang. Maka dia jawab pada maknya, wahai ibu, aku malu nak berdoa. Allah yang bagi kepada aku dia penyakit sokok, penyakit bala, dan Allah bagi. Kenapa aku nak minta supaya hilang penyakit ini? Kata Uwais kepada ibu. Mak kata, minta dengan Allah supaya hilang penyakit kamu. Jadi dia memberi harapan ibunya dan dia minta dengan Allah supaya hilang penyakit. Tapi dia minta Allah tinggal sikit supaya jadi tanda. Dia berdoa, Allah hilang penyakitnya, ada sikit. Macam big sharing yang tak baca, dia ada tanda. Maka Nabi sebut, kalau kamu bertemu dengan orang macam ni, kamu minta Allah doa kepadanya, kerana doanya sangat mustajab. Yang sempat di zaman Khalifah Umar Al-Khattab menjadi khalifah pada masa itu. Jadi muslimin-muslimat yang dihormati sekalian, setakat dulu kuliah kita pada pagi ini.
Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pengajaran daripada kitab Imam Az-Zahabi yang menguraikan 70 dosa besar. InsyaAllah pada kuliah yang mengatakan kita kembali pada kitab Ted. Wallahu'alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.